hadith of the day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Ah, kena jawab bi khair lu. Arab, Arab kita. Nak dengar hadis? Eh, mesti. Kelah hadis ni. Okey, baik. Ini kan kelah muamalat. Daripada Buraidah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, basyaril masyaina fi dhulmi ila al masajid bin nuri tami yaumal qiyamah. Maksudnya apa? Dia punya paham kan? Apa tu Ustaz? Berilah berita gembira kepada orang yang selalu berjalan kaki ke masjid-masjid. Oh, masjid tu yang kumah masjid. Waktu gelap. Waktu gelap? Waktu gelap dia suka pergi masjid. Okey. Okay. Ya, sebab apa? Pada hari kiamat dia akan dapat cahaya yang sempurna. Oh. Masya-Allah. Okay. Kita hari kiamat ni gelap tu. Nak lalu titian sirat tu kalau tak cukup cahaya, boleh tirijun dalam tu. Betul juga. Kena ada cahaya juga, kena ada cahaya. Allah sebut dalam Quran, yauma yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Hari kiamat kita perlukan cahaya. Jadi antara tips amalan kita nak dapat cahaya yang perfect, cahaya yang terang benderang, kita boleh jalan laju. Sentiasa pergi masjid dalam keadaan pertama jalan kaki, sebab Nabi sebut masya'in. Maksudnya berjalan kaki. Oh, okey, langkah itulah dia. Maksudnya banyak melangkah. Aduh, biasanya. Okey. Nabi sendiri pergi ke Quba selalu jalan kaki. Tahu tak berapa kilometer? Berapa tu Ustaz? 10 kilometer. 10 kilometer jalan kaki Ustaz Setiap Sabtu Nabi selalu pergi. Setiap Sabtu? Setiap Sabtu selalu Nabi pergi. Okey, okey. Jadi Sabtu ni kita kena jalan kaki ke Masjid Negara. 10 kilometer. Ada berani? Oh, baik, menarik tu Ustaz. Saya pun tak berani. Jauh sangat. Jauh-jauh. Kalau kita cubalah je. Masjid dekat rumah kita jalan kaki. Lagi-lagi subuh, isyak dan maghrib. Oh, malam tu. Bila gelap malam tu, Allah akan gantikan dengan cahaya yang terang pada hari kiamat. Subhanallah. Dahlah, kita fitness jalan kaki. Yes. Kemudian kita dapat pahala yang sangat luar biasa. Masya-Allah. Memang spotlight lah dekat hari kiamat nanti. Spotlight bro. Cahaya yang terang. Syaratnya jalan kaki selalu. Pergi masjid. Bukan pergi tempat lain ya. Pergi masjid. Saya ada azam baru tahun ni oi. Apa dia? Aku nak berjalan kaki pergi masjid macam hadis yang ustaz kongsikan tadi. Aku tengok. Aku tunggu. Tak, aku tak tunjuk. Kau macam mana kau nak tengok? Kau kena tunjuk aku lah. Bukti. Jangan buat live. Baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okay, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rujukan hadis selanjutnya, muat turun aplikasi Smart Hadis oleh SKMM dan JAKIM di Google Play Store dan Apple App Store.